sebaran kelompok bunga hijau RTH publik menggunakan sistem informasi geografi di Kabupaten Sidoarjo dengan penghuni Bu Lia dan Bu Rida. Pengujinya adalah Pak Yunus dan Pak saya. 20 menit untuk Azra mempresentasikan skripsinya dan sisanya kurang lebih 40 menit kita akan tanya soal. Tentang skripsi saya yang berjudul analisis sebaran ruang terbuka hijau publik menggunakan metode sistem informasi geografis di Kabupaten Sidoarjo. RTH di Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, koordinat untuk mengidentifikasi RTH publik di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau. Bos. Beres, Bos. Wah, banyak revisi, enggak apa-apa ya, semangat. Ya wes. Anda, Sika, Asra, Rem, Nita, generasi pertama Geomatika yang insya Allah jadi senior. Geomatika? Yes. Geomatika? Yes.